Kan? Tunggu kat Jakarta. Nak ada, mana dia pergi Jakarta? Pergi Perak ke? Cuti-cuti Malaysia. Sekarang ni Nubis bukan kat Jakarta tapi dekat Perak untuk Sukma 2018. Sukma 2018 tahun ni dekat Perak merupakan kali kedua Perak jadi tuan rumah. Last Perak jadi tuan rumah 1994 di bagi 3 daerah. Tapi kali ni 2018 pakai keseluruh 12 daerah yang ada dekat Perak ni. So kita orang kat Ipoh lah. So kita akan cuba sebaik mungkin untuk pergi seberapa banyak tempat yang boleh, untuk cover seberapa banyak sukan yang boleh untuk Nubis lepak Sukma. Ini Stadium Perak. Tapi main event kebanyakan kat Stadium Perak lah. Tapi banyak lagi, ada Velodrome Rakyat kat belakang ni, ada badminton. Untuk memulakan Sukma 2018, kita nak kick off dengan, bukan boleh sepak, kita nak kick start everything dengan sukan yang pertama. Uish. Jom lah, gerak dulu. Kau mesti, macam mana kita boleh ada kat sini tiba-tiba? Sebab kau cakap tadi, sukan yang pertama kita nak tengok Jim Rama. Okay, Jim Rama Sukma ni, dia lebih kepada budak-budak yang kecil, atlet-atlet yang muda untuk jadi pelapis. Sebab sekarang ni kalau korang tengok Jim Rama, yang korang tahu Amy Kwan, Izzah Hamzan, Koi Sian. Kat sini lah platform untuk atlet-atlet muda tunjukkan bakat. Mana tahu mungkin boleh pergi jadi atlet negara kan. Tapi yang sekarang ni tak, Mak, kau tengok tu. Macam ada benda tak kena ke? Sini. Sini tak ada bising. Suka je. Hai. Gua ni atlet ke menyokong daripada KL? Menyokong. Memang datang semata-mata nak support atlet KL. Ya. Lepas tu satu lagi gua datang ni, kan? Kau tengok apa ni? Ni. Semangat. Kau tengok ni. Kau faham ke dia punya scoring system? Faham. Tadi ada dia punya coach datang. Coach dia cakap, kat mana nak tepuk. Ya, budak ni apa nama kau? Muaz. Ni ye. Tapi tengok, ada orang datang dari Johor sebab semata tu nak tokong atlet dari KL. Lepas ni korang kena? Badminton. Tadi kami futsal. Badminton. Kan? Baik. Dari KL. Okay? Baik. Saya boleh masuk tak ni? Oh, boleh. Boleh tu. Nak naik ni untuk apa? Nak tunjuk korang something. Masa awal-awal Sukma 2018 ni, diorang kata sukan yang aku nak tunjuk korang ni, dia gugurkan sebab macam tak cukup. Orang kata apa? Macam tak menepati cita rasa lah. Tapi dengan adanya Velodrome Rakyat ni, and dia dah letak and diorang akan touch up. Kau ada soalan sebenarnya? Dia open kan? Ha. Kalau hujan? Postpone lah. Macam ni punya velodrome Kita tengok daripada dalam TV macam tak ada apa-apa kat sini. Gayat juga lah sebenarnya. Ya. Yeah. Kau gila. Kan tak pasal-pasal dia cancel sebab kan kau. Anil, tengok kau. Hey. Main apa? Cricket. Bila main? Menang lah. Alah. Kriket sebab kuat lah. KL lah. Okay. Korang next game bila? Esok D. Lepas tu lah. Okay. Sendiri. Ni naik kena? Boleh hotel. Hotel kau boleh? Maybe hotel. Hey, kau. Dah bos sangat. Biasalah, borak. Jarang dapat borak macam ni. Bukan biasa. Jarang kau tengah jam. Okay. Kita jalan-jalan. Dapat hoki. Aku kalau dengar hoki aku tak boleh lah.
hoki dia macam ada penarik. Aku nampak Pahang grouping dia. Mari aku ni aku cerita sikit. Melaka dia team dengan Terengganu, Johor, Kedah dengan Sabah. Pahang team lain, sebab tu dia boleh training sebelah-sebelah. Sebab Pahang team group B, Selangor, KL, Sarawak, Penang, Perak. Nampak macam boleh kacau Melaka. Najis, Najis, mana? Kak, nama siapa? Adila. Adila, okay, Adila. Tuan sebenarnya datang nampak tim Melaka training. Kan dengan training ni, first game bila Melaka? 14 hari Johor. Bulan, okay. So first game lawan Johor, macam mana? Prep untuk Suma kali ni? Sekarang ni preparation, boleh kata kita orang dah well prepared lah. Okay. So, sebab kita bawa satu nama defending champion, so kita sedikit pressure lah kat situ kan. Tapi okay, yang kita akan buat, kita akan buat the best yang kita boleh bagilah. Okay, cantik nampak. First interview dah nampak lah. Aku tak tahu dia defending champion, tapi nampak firasat tu kuat kan. Okay, lepas tu boleh tak senaraikan orang kata star team Melaka ni siapa? Orang kata ayam tambatan untuk Melaka. Setakat ni yang kita ada captain kita lah kan. Okay. Faizah Syafiqah. Lambai je. Okay, dapat. So, okay, kita captain lah salah satu ayam tambatan kita. And then kita ada player yang dia panggil untuk training squad 2020 lah, Pak Rumisa Yuni. Sokong Melaka. Jumpa first game, eh? Yes. Aku rasa dah habis kot. Sampai ni kot. Penat tu jalan. Oh, pusing dekat sini je. Aku rasa tu je lah untuk video kali ni. Kita dah pusing tadi, saya tengok gym ramah, dah tengok hoki, velodrome. Kita pusing cari air jap tadi, dan jumpa atlet kriket. Itu baru hari first. Kita dah banyak lagi hari. Yang kat sini je, kat kompleks sukan ni, aku listkan lah apa jenis-jenis sukan ada. Gym ramah ada, swimming, belakang ni rugby, ada hoki lelaki kat sana, hoki perempuan, badminton. Banyak, itu baru kat kompleks sukan. Belum lagi dekat daerah-daerah lain. Aku akan update dekat IG SO Arena. Aku akan update kat mana kita akan pergi untuk hari tersebut. Okay, macam hari ni dah settle lah. Untuk next nanti aku akan buat update. So kalau korang ada, jemput. Jumpa pula kalau korang ada. Jumpa, tegur lah. Okay, so jangan lupa. Hello. Hai. Tu badminton kan. So kita jumpa next video. Jangan lupa like, share, komen video ni, dan lihat untuk hari-hari seterusnya, bahawa kita boleh tengok siapa yang bakal jadi juara Sukma 2018. Jom lah. Kan? Sudah ya. Okay lah.